Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhani Sukma bersama Ketua TPPKK Kota Administrasi Jakarta Pusat Ucu Jamila menerima tim verifikasi lapangan Lomba 10 Program Pokok PKK di Pos RW 06, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar. Pada kesempatan ini, tim verifikasi lapangan dipimpin oleh Ketua Tim Penilai Pokja 2 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga atau UP2K Provinsi DKI Jakarta, Ari Jati Azari, yang meninjau langsung UP2K Raaksa di Kelurahan Gunung Sahari Utara. Dhani Sukma menuturkan, verifikasi lapangan ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari UP2K di wilayah Jakarta Pusat. Ini merupakan salah satu upaya untuk melihat sejauh mana perkembangan dari UP2K yang ada di Jakarta Pusat. Ya, harapannya mudah-mudahan perkembangannya itu pesat dan memberikan dampak yang positif bagi lingkungannya. Jadi ini yang menjadi satu poin penting melalui evaluasi dan penilaian pada hari ini. Harapan kita UP2K di Gunung Sahari Utara ini bisa berkiprah dan menunjukkan prestasi terbaik pada evaluasi atau penilaian di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Namun, Ari Yati menambahkan, target dari masing-masing peserta janganlah untuk memenangkan perlombaan, tetapi sebagai suatu bentuk pembinaan. Tim Kunfotik Jakarta Pusat mengabarkan.